Kayaknya aku nggak tahu nih gimana mengendap atau gimana ya kan. Hai guys, kembali lagi bersama Cuan di channel. Kini aku akan review dari ini Blackmagic. Aku sebetulnya udah pernah pakai tapi bukan merek ini. Aku pakainya tuh yang nggak ada mereknya dulu banget, tapi sekitar tahun 2019-an gitu deh. Nah ini aku mau cobain ini apakah dia itemnya bisa tahan sampai berapa bulan gitu ya. Soalnya yang pernah aku beli dulu itu beberapa bulan, agak mahal harganya, sekitar 60.000 dulu. Tapi kalau ini murah, ini enggak sampai 10.000-an. Kalian bisa cek juga di keranjang kuning nanti atau di deskripsi box yang aku sematkan nanti ya. Kelihatan enggak ini sisinya nih? Di sini. Kalian bisa perhatikan ya guys, ini aku kan ada penyangga di sini. Nanti aku mau kasih sini, dan ini yang enggak. Kita lihat hasilnya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highway. Nih, udah kasih lihat tuh video. Ini yang hitam, ini yang belum dipakai. Kita tunggu besok. Apakah masih seperti ini atau? Cara pakai yang kedua ini aku tuang aja langsung lah ya ke bodinya motor. Aku soalnya nggak tahu gimana, apakah nanti pengaruh, apakah sama seperti yang ke pertama gitu. Nanti kita lihat. Ini lebih pekat ya. Kalau yang ini nggak begitu. Ini nggak begitu ya. Kalian bisa perhatikan sendiri ya guys ya. Ini nggak terlalu begitu pekat. Kalau ini bisa pekat nih. Mungkin cara pakainya yang kedua kayak gini guys. Kalian perhatikan ya, ini kan motor aku kan yang ini nggak bersih, tapi aku mau lap aja pakai Kanebo guys. Setelah pakai Kanebo baru aku mau kasih yang penghitam gitu, nanti biar kalian bisa lihat hasilnya. Tunggu kering, nanti kita ambil dulu, kocok dulu, soalnya aku nggak tahu nih gimana mengendap atau gimana ya kan. Wah, ternyata udah kayak gini guys. Nanti olesin saja di sini. Kalau nggak di ini aja, dia kayak masih tutup aja dulu ya. Hitam yang ini dia beda kan warnanya dengan ini, harusnya kan dia sama, harusnya warnanya itu sama-sama kayak ini awalnya kan ini. Nah ini perbedaannya di sini. Kemarin nyoba sini katanya nggak begitu kelihatan ya. Nah ini aku mau cobain di sini nih, katanya kan ini warnanya nggak terlalu kusam jadi nggak kelihatan. Nih aku cobain di sini. Perhatikan nih warnanya akan agak abu-abu gitu kan. Tuh. Warnanya kayak gini, guys. Nih. Nih, hasilnya. Ini kalau benar-benar motor kalian yang udah kusam banget ini baru nanti ada perbedaan, tapi kalau motornya masih kayak agak baru kayak gini mungkin belum kelihatan perbedaannya ya. Soalnya kan kalau masih baru tahu sendiri lah ya. Cuman kalau aku bilang sih ini enggak yang benar-benar Blackmagic yang pernah aku beli dulu tuh. Kalau yang dulu aku beli dia nih, kalian bisa lihat dia bisa memudar gini. Kalau yang dulu aku beli benar-benar warnanya itu nempel warnanya kayak gini, enggak yang mudar kayak gini. Kalian bisa lihat kan nih, jadi kelihatan dia enggak yang tebel banget itemnya. Ini sih review jujur yang aku itu ya, yang aku beli itu dia ini warnanya bisa awet sampai
6 bulanan. Kalau ini cuman sebentar aja udah hilang tuh, lihat. Udah langsung kayak meresap ke dalam, ini perasaan kayak jadi hembody dia. Udah meresap ke dalam, warnanya enggak pekat kayak pertama kan. Emang beda tapi enggak yang sepekat pertama. Kalau yang dulu itu enggak ada mereknya, itu racikan sendiri tuh. Aku belinya dari tetangga aku doang sih. Tapi itu bagus, makanya itu harganya mahal. Guys, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video aku. Semoga review kali ini berguna banget untuk kalian. Sampai jumpa untuk di video berikutnya.